Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Sri Perlis, Advanced Multi-Surface Rapid Disinfectant Device merupakan antara produk sanitasi terbaru pihak UNIMAP yang direka khas khusus buat pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perlis untuk sama-sama berganding bahu dalam mengekang penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Namun, apakah kaedah yang bakal dilakukan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perlis ini dalam mengaplikasikan antara produk sanitasi terbaru pihak UNIMAP ini? Jadi pagi ini saya bersama dengan dua orang tetamu, iaitu Profesor Madia, Insinyur Teknologi, Dr. Syariman Abu Bakar selaku Ketua Pusat Kecemerlangan Automotif UNIMAP dan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perlis, iaitu Tuan Rui Shaharis, yang akan berkongsikan dengan lebih lanjut lagi mengenai perkara ini. Baik, assalamualaikum. Terima kasih sedia bersama dengan kami pagi ini. Baik, saya mulakan dengan Profesor Madia dulu. Selaku Ketua Projek bagi produk sanitasi terbaru UNIMAP ini, bagaimana boleh tercetusnya idea ini dan apakah matlamat utama yang ingin diketengahkan oleh pihak UNIMAP? Silakan. Terima kasih, Tuan. Pada kemuncak COVID pada April lepas, kami telah dihubungi oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Putrajaya bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah untuk mensanitasikan sesebuah kawasan dengan cara yang cepat dan efektif dan efisien. Jadi, sebagai Ketua Pusat Kecemerlangan Automotif dan Motorsport UNIMAP dan Fakulti Teknologi Kejutan Mekanikal, kami berbincang bagaimana untuk menjayakan hasrat membantu kerajaan, terutamanya Bomba dan Penyelamat Malaysia, untuk menyelesaikan masalah itu dalam masa 7 hari bekerja. Dan kami telah berjaya menghasilkan satu inovasi di mana ianya mempercepatkan kerja dan juga proses sanitasi boleh dilakukan di dalam dan di luar bangunan dalam keadaan di mana pengurangan kerja pasukan bomba. Jadi ia boleh menggunakan alat yang telah kami hasilkan, ia dapat menjimatkan masa kerja sebanyak 60% dan juga penggunaannya menyebabkan cara ergonomik sesuatu pekerjaan ia dapat lakukan dengan lebih mudah, tertib dan teratur. Terima kasih Profesor Madia. Taruhisha, bagaimanakah kaedah yang bakal dilakukan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perlis ini dalam mengaplikasikan produk terbaru UNIMAP ini? Silakan. Okey, terima kasih. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan syukur dan syabas kepada kedua-dua pihaklah, Jabatan Bomba dan pihak UNIMAP, dan yang mana Jabatan Bomba telah dipertemukan dengan Dr. Syariman selaku bukan saja sekadar ketua projek, sebenarnya dia juga ketua Pusat Kecemerlangan Automotif dan Motorsport UNIMAP, yang mana pada peringkat awalnya pihak jabatan hanya menyatakan hasrat ini hanya mengemukakan permasalahan dan juga kesukaran di pihak jabatan dalam melaksanakan proses sanitasi awam khususnya di sekitar negeri Perlis lah. Antara kaedah yang kita gunakan adalah boleh diletakkan di atas kenderaan 4x4 untuk melaksanakan outdoor punya sanitize, dan juga boleh dialih untuk dibawa ke dalam bangunan. Dan kaedah yang terhasil daripada alat ini adalah dia dapat cover keseluruhan kiri, kanan, atas dan bawah untuk laksanakan proses sanitasi. Jadi penjimatan dari segi masa dan tenaga anggota dapat dikurangkan di situ kerana alat ini direka yang mana dapat keseluruhannya, dia dapat cover kiri dan kanan setiap side adalah lebih kurang 10 kaki ataupun 3 meter dan juga di sebelah atas. Baik, mungkin sebelum kita berakhir ada sedikit harapan lah yang ingin dikongsikan oleh Tuan Ruhisha kepada rakan-rakan kita yang sedang menonton pada ketika ini. Silakan. Okey, harapan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah sekali lagi mungkin suatu masa nanti kita akan dapat berkolaborasi lagi dengan pihak UNIMAP kerana kita tahu pakar teknologi dan juga inovasi begitu ramai di sana, dan insyaAllah mungkin kalau tak projek ini, mungkin projek-projek lain akan dilaksanakan nanti, insyaAllah. Dan mungkin Profesor Maria juga ada harapan yang ingin dikongsikan, silakan. Kita berharap sangatlah sebagai tugas kita sebagai penyelesai masalah
kepada apa ni agensi awam, di mana sekiranya ada apa ni apa-apa permasalahan yang dialami oleh agensi awam, kita boleh bersama menyelesaikan masalah tersebut dengan secara lebih efisien, dengan secara lebih menggunakan tenaga Malaysia itu sendiri, tenaga orang Malaysia sendiri. Jadi kami berterima kasih, amat berterima kasih kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sebab memberi kepercayaan kepada kami untuk menghasilkan produk ini dalam masa 7 hari bekerja sahaja, demi sama-sama kita jaga kita untuk COVID-19 ini. Baik, terima kasih Profesor Madia lagi sekali dan juga Tuan Rui Shaharis yang sudi bersama dengan kami pagi ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus mematuhi SOP-SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan untuk memendung penularan wabak COVID-19 di Malaysia ini. Kami di RTM berkhidmat untuk anda. Kembali semula bersama dengan rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih kepada rakan